Berjalan-jalan ke kota Denpasar, tak lengkap rasanya jika tidak menikmati berbagai kulinernya. Dari berbagai kuliner bernuansa tradisional hingga makanan kekinian. Salah satu yang digandrungi masyarakat adalah croissant. Pastry atau kue kering yang satu ini memang menggugah selera dan digemari banyak pecinta kuliner. Ya, croissant atau roti sabit nan cantik dengan beragam bentuk dan ukuran ini menjadi menu andalan salah satu gerai di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Gatot Subroto, Denpasar, Bali. Tidak heran jika banyak pengunjung yang mampir ke gerai berkonsep modern kafe ini sembari melepas penat, bersantai bersama keluarga dan kolega. Dengan paduan cita rasa, customer termasuk kaum milenial menikmati croissant lezat dan fresh, ditemani minuman favorit. Paling recommended kayak tadi itu yang cakku bambu croissantnya ya. Namanya tempatnya enak. Terus compare dengan makanan, dengan price juga sesuai. Lebih cozy ya. Lebih cozy karena ini koko. Lebih yang konsepnya mungkin kelihatan lebih mudah ya makan di sini. Salah satu menu andalan adalah croissant burger dengan patty dari daging wagyu. Croissant dengan varian rasa dibanderol dengan harga terbilang ramah kantong, yakni mulai Rp20.000 hingga Rp80.000. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari melaporkan.